أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Pak ya, dan Ali Ali jauh tak kesusurau. Tentang Bapak yang minta Allah SWT, Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana di pagi yang mulia ini kita sekali lagi diberikan peluang oleh Allah SWT untuk salat berjemaah subuh. Alhamdulillah ya, salat subuh berjemaah ni antara salat yang mencabar lah sebenarnya ya, sangat mencabar. Dan buktinya kita tengok lah, dia punya jumlahnya pada kebiasaannya pagi ini agak berkurangan berbanding dengan solat-solat lain eh? Khususnya Maghrib dan Isyak lah. Okay, jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk menghadapi cabaran ini dan mengharungi kepayahan bangun pagi ini yeah? Alhamdulillah kita bersama sekali lagi dan kita sambung cerita kita daripada buku buku Tauhid eh? Kitab Tauhid daripada Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah SWT, dalam siri yang lepas kita dah cerita tentang keesaan Allah SWT, yang mana bukti-bukti ya, keesaan Allah Ta'ala itu terserlah dapat kita lihat. Antaranya ciptaan alam ini yang mana dia hanya apa nama ni, kita katakan bahawa alam ini dicipta oleh satu pemerintah. Yang memerintah alam ini adalah Allah SWT, dan tak mungkin akan ada Tuhan lain yang memerintah bersama dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin. Sebab apa? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah SWT yang juga memiliki kuasa yang sama dengan Allah SWT, maka sudah pastilah masing-masing Tuhan itu akan bertelagah di antara satu sama lain. Yang sebab itulah kita sebutkan bahawa tak mungkin dalam satu negara ada dua Perdana Menteri contohnya. Tak boleh eh. Dua Perdana Menteri hancur lebur lah Malaysia ni kan. Ada satu Perdana Menteri pun banyak masalah. Kan? Itu bukan lagi dua. Jadi itu contoh yang jelas lah kepada kita. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku pun di atas dunia ni, semua susunan itu berlaku dengan cantik. Dan tak mungkin dia boleh berlaku sedemikian kalau ada lebih daripada dua Tuhan. Maknanya sistem tu dia maknanya selari semua daripada awal sampai akhirnya, daripada sistem apa solarnya, sistem mataharinya, sistem perjalanan buminya, air hujan apa nama ni, segala-galanya yang berlaku ni mempunyai satu pencipta yang mengatur menyusun. Kalau tidak, dia akan bertelagah, akan bercanggah di antara satu sama lain dan boleh menyebabkan kemusnahan. Baik, itu kita dah jelas ya, bahawa bukti yang banyak sekali yang kita dapat lihat tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hari ini kita akan sambung setelah kita meyakini bahawa alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga perlu meyakini bahawa yang berkuasa di atas segala-gala di atas dunia ini adalah disebutkan sebagai Ar-Rabb ataupun Tuhan ya. Jadi bila kita sebut Rabb ni Tuhan yang berkuasa menentukan segala-galanya. Tapi kalau kita sebut ilah ataupun ilah, maka dia sebut sebagai Tuhan yang disembah. Dia ada dua benda, dua perkara kat situ. Nama, semuanya nama Allah Ta'ala. Ya Rabbi kita panggil, Ya Ilahi, nama Allah Ta'ala juga. Tapi bila kita sebut Rabb tu, dia lebih tertumpu kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sebut ilah, itu dari sudut penyembahan. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Sebab itu kita kata La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Ilah tu maknanya yang disembah kecuali Allah. Okey? Itu dia punya perbezaan lah. Perbezaan. Baik. Kejadian alam ini dibina di atas satu kaedah sahaja. Seperti mana kita jelaskan, iaitu melalui zarah atom yang mempunyai satu sistem. Susunan dan pembentukan sekalipun berbeza bahagian dan bilangannya. Oh ni atom-atom ni, ini kerja orang sains lah tuan-tuan. Saya nak hurai pun payah nak hurai eh? Sebab kita bukan ahli sains eh? Tapi katanya memang terbina daripada atom-atom eh? Kemudian sekiranya zarah itu pecah, keluarlah cahaya. Daripada cahaya itu terbentuklah jasad yang hidup, bukit bukau yang memaku bumi,
hujan yang mencurah dan bintang yang bertaburan, semua ciptaan ini berasal daripada satu sumber. Jadi semua ini semua datang daripada Allah Subhanahu Taala, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Ini membuktikan bahawa ia adalah daripada ciptaan pemilik sumber tersebut yang tidak menyekutu dalam kerajaannya. Ha, samalah macam kita sebutkan yang sebelum ini, bahawa semuanya datang daripada Tuhan yang satu. Dia tak boleh ada lebih daripada satu Tuhan ya dalam dunia ni. Tak boleh. Kalau ada, dia akan berlakulah pertelingkahan, akan berlakulah kemusnahan. Okey. Baik, sekiranya terdapat. Ini kalau terdapat. Kalau kita buat andaian, kalaulah terdapat seseorang yang menjadi sekutu dalam kerajaannya, dia akan mengurus apa yang dimiliki dan mengambil apa yang diciptakan. Macam mana kalau katalah dalam dunia ni Tuhan lain-lain yang buat. Matahari Tuhan yang lain buat. Ya. Bulan bintang Tuhan-Tuhan lain yang buat. Ada hujan, Tuhan hujan. Contohnya. Ada Tuhan kemarau pula. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan kemarau. Ada Tuhan pemberi rezeki. Contohnya. Ada Tuhan yang menghidup dan mematikan. Tuhan lain-lain. Contohlah. Yang satu Tuhan nak kata, ni hidup, yang ni mati. Macam mana tu? Aku nak yang ni mati. Ini kata nak hidup, nak panjang lagi. Sudah berkelahi pula kan. Contohnya. Yang kata nak hujan. Yang ni kata nak kemarau. Sudah. Payah tuan-tuan. Hancur lebur lah dunia ni. Berkelahi akhirnya. Bila tak. Manusia ni macam tu. Kalau manusia lah tuan-tuan. Bila dia. Mula-mula dia berbincang. Dia ada. Apa. Clash. Ada konflik. Dia sudut pandangan. Ada khilaf. Dia sudut pandangan. Mula-mula dia bincang lah. Cantik-cantik kan. Okey, sebenarnya saya. Pandangan saya begini. Yang kawan dia pula kata. Oh, saya tak setuju pandangan tu. Saya ada pandangan begini. Mula-mula tu cantiklah dia punya perbincangan dia. Lama-lama suara makin naik, akhirnya hentak meja, tuan-tuan. Bila hentak meja, mulalah macam-macam lah naiklah kerusi meja. Itu contoh je kan. Jadi itu manusia. Itu manusia. Itu yang tak ada kuasa. Manusia ni tak ada kuasa sangat. Habis-habis pun dia angkat meja, balik kerusi, itu je lah kan. Dia nak buat apa. Tapi ini ceritanya yang berbalah di Tuhan, tuan-tuan. Kalau Tuhan berbalah, dia buat apa? Dia hancur kan. Ya, contohnya dia buat matahari, aku hancur matahari dia kan. Habis kiamat tuan-tuan kalau hancur matahari. Nak hidup macam mana? Contoh. Masing-masing dia akan ambil. Sebab tu dalam disebutkan, maknanya dalam Quran pun disebut dengan jelas perkara ini. Ya, jadi sebutkan, bayangkan apa yang berlaku apabila Tuhan yang mencipta matahari membawa bersamanya matahari ciptaannya. Matahari dia hala, bawa dia masing-masing kan contohnya. Kemudian Tuhan yang mencipta udara membawa bersamanya udara. Ini aku punya. Engkau jangan campur, ini udara ni aku punya. Akulah segala-galanya. Bagian udara ni aku punya. Dia buat lari macam mana nak hidup tuan kan? Contohnya kan. Tuhan yang mencipta air hujan membawa bersamanya air hujan ciptaannya. Tuhan yang buat hujan lain pula hal dia. Jadi Tuhan-Tuhan tidak dinafikan mampu melakukan perkara tersebut selagi mereka semua tidak bersetuju untuk meletakkan ciptaan mereka di bawah hukum dan kehendaknya. Jadi nak manusia pun yang tak ada kuasa apa-apa benda pun, yang lemah ni pun, tuan-tuan, nak boleh selari gunakan satu kaedah, satu undang-undang pun sangat payah. Sangat payah. Kalau kita tengok dekat parlimen lah tuan-tuan, dekat parlimen, Allahu Akbar, dahsyat parlimen Malaysia ni, antara contoh yang terburuk lah. Kita boleh nampak lah. Maki hamun macam-macam, ya Allah. Bukanlah nak berbincang baik-baik. Allahu Akbar. Silaplah kita pemimpin yang macam tu Sepatutnya pemimpin berhujah dengan beradab, tunjukkan ni live dan TV ni maki hamun tuan-tuan, tempik sana, Allah Akbar, sedih kita tengok Jadi nak ceritanya manusia ni nak itu keadaan dia, yang itu dari peringkat di peringkat yang dah tinggi dah tu, pemimpin tu, pemimpin negara tu, menteri dan sebagainya jadi berlaku maknanya perkara yang tersebut, pertelingkahan, pertentangan, khilaf dan sebagainya. Jadi kalau ini berlaku di antara Tuhan-Tuhan, Allahu Akbar, memang tidak adalah kehidupan atas dunia ni. Masing-masing bawa hal sendiri, masing-masing berkelahi, bertelagah di antara satu sama lain. Akan hari-hari kita akan dapat lihat kemusnahan berlaku atas dunia ni. Sebab Tuhannya terlalu ramai. Tak boleh. Jadi selagi mana Tuhan-Tuhan tu, kalau ada lah, kalau dia kata buat assumption, kalau ada, maknanya nak dapat berjalan dengan cantik macam ni,
Mana Tuhan-Tuhan tu kena duduk, bincang dan bersetuju untuk apa? Untuk mengikut satu undang-undang, peraturan. Letak, okey, kamu ada kuasa, kamu ada kuasa, kamu ada kuasa, kemudian ada satu Tuhan lain yang manage dia, okey, kamu mana sepakat tak boleh berkelahi. Matahari, okey, kena sama-sama bincang, oh ni, dia punya fungsi kamu ini. Ha, contohnya lah. Tapi boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Manusia yang tak ada kuasa ni pun bukan main payah nak duduk, nak satukan. Dekat surah ni pun kadang-kadang pandangan berbeza-beza, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kat surah ni kita harmoni je. Perbincangan dia tak ada tepuk-tepuk meja, kan. Contoh. Tapi tempat tak paling, tuan-tuan, teruk. Kat surah je pun, masjid je pun kadang-kadang. Tapi, oh Masya Allah, perbalahan dia luar biasa. Macam berebut kerajaan ni, kan, contohnya lah. Jadi nak ceritanya, ini semua boleh kita tengok, boleh kita bandingkan dan boleh kita buat melihatlah sebagai satu bentuk untuk kita berfikir. Ya, kalau manusia pun tidak boleh, dengan tidak ada kuasa pun dia tidak boleh mana mempunyai satu pandangan semata-mata. Sebab itulah dalam negara mana-mana pun yang kita ada, kita tak mungkin ada 100% sokong 100% satu kerajaan. Contohnya semua 100%, 100%, tak ada seorang pun yang membangkang. Tak ada, tak mungkin, tuan-tuan. Dia kena ada, walaupun menang, majoriti menang, tapi masih lagi orang yang tak menyokong. Contohnya, jadi itu dia punya fitrahnya. Manusia ni begitu. Jadi samalah keadaannya kalau sekiranya, kalau antara tu, Tuhan-Tuhan yang banyak tu, dia tak mungkin akan sama selari satu kata orang fikrah, satu pemikiran, satu kehendak. Tak mungkin dia akan berlaku, jadi ini Allah Taala sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersama. Tak mungkin akan ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada banyak Tuhan, ini Allah Ta'ala sebut supaya manusia ini berfikir dalam Al-Quran. Tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakan dengan bersendirian. Dah Tuhan, dia urus sendiri lah. Nak apa, bergantung dengan Tuhan yang lain sebab dia Tuhan. Dan tentulah sesetengahnya akan bertindak mengalahkan sesetengah yang lain. Nature dia macam tu, kan? Bila ada yang berkuasa, akan ada orang yang nak ambil alih kuasa. Macam dalam kerajaan juga, kan? Bila satu kerajaan memerintah, dia tidak akan boleh memerintah dengan tenang gitu, sebab ada orang lain akan cuba, sebab orang lain juga nak kekuasaan kuasa, ataupun orang lain juga ada kuasa nak duduk tempat tu juga, nak jadi orang nombor satu, berperang, berbalah. Itu manusia. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, kalau ada Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala, dia tidak duduk diam. Duduk-duduk diam maknanya dia kuasa matahari, jaga matahari dengan baik, tenang aje. Oh, kerjasama, kan? Okay, ikut arahan, ada Tuhan yang atas nombor satunya, ialah ikut. Tak mungkin. Dia tak mungkin boleh berlaku macam tu. Jadi ini disebutkan dengan jelas oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi dia akan cuba juga untuk menjatuhkan Tuhan yang lain, jadi nak naik. Jadi Tuhan nombor satu lah. Macam tu soalannya, kan? Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh mereka. Ini yang dibuat, dipegang ataupun dipercayai oleh orang-orang yang bukan Islam. Orang yang kafir dia, mereka percaya bahawa Tuhan itu berbagai-bagai. Ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan, ada Tuhan hujan, Tuhan macam-macam. Jadi ini satu perkara yang dijelaskan oleh Allah SWT, menafikan apa yang dipercayai oleh manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah kepada kita tentang apa yang kata Allah SWT, bahawa dunia ini hanya ada satu pemerintah. Dunia ini hanya ada satu Tuhan yang mengatur dan mengurus segala-gala apa yang ada di atas muka bumi ini. Mengurus apa yang berlaku di alam ini, mengurus apa yang berlaku kepada manusia, mengurus kepada apa yang berlaku kepada semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuklah planet-planet dan sebagainya. Semuanya adalah hanya satu Tuhan yang maha mencipta, yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Baik, itu dari sudut kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, kita pergi satu lagi tajuk, iaitu oleh kerana kita dah yakin bahawa alam ini diciptakan oleh Allah SWT.
Ha, kita yakin bahawa semua yang ada atas dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Allah berkuasa mewujudkan, meniadakan. Allah Ta'ala berkuasa memberikan manusia hidup, mematikan. Allah Ta'ala boleh maknanya menjadikan apa saja yang Allah Ta'ala nak. Ha? Seperti mana kita baca ayat iza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Ya, apa saja yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala kata kun jadi. Ya, ha, maka itu dia sudut apa? Dia sudut kekuasaan Allah SWT. Dan kita tahu dah yakin bahawa apa yang ada atas dunia ni adalah milik Allah semata-mata. Maka apa perlu kita buat? Kita perlu sembah dia lah. Itu tanda kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha esa, maha segala-galanya. Jadi kita kena sembahlah. Kita sembahlah, kena sembahlah Allah SWT. Ya, sebab oleh kerana Allah Ta'ala cipta segala-galanya, siapa lagi kita nak sembah? Siapa lagi kita nak taat? Siapa lagi kita nak patuh? Ya, sebab segala-galanya dah datangnya daripada Allah SWT. Jadi, siapakah yang berhak disembah? Siapa lagi kalau bukan pencipta yang maha esa, raja yang esa dan Tuhan yang berkuasa di atas alam ini. Bagaimanakah manusia dapat menyengutui Allah dalam ibadah sedangkan Allah adalah Tuhannya, Tuhan setiap sesuatu dalam alam ni? Tak logik, tuan-tuan. Tak logik bagi seseorang yang mana dia terima segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia pergi sembah Tuhan lain. Tak masuk akal, tuan. Tak munasabah. Tak sepatutnya berlaku. Allah bagi peluang dia hidup. Allah Ta'ala bagi dia isteri, bagi dia suami, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi segala kekayaan, kemudahan, kesihatan. Segala-galanya diberi bagi Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala yang bagi. Tiba-tiba buat menyembah sembah orang lain yang tak bagi dia apa-apa. Macam mana tu, macam tu? Allah bagi segala nikmat, kalau dia pergi sembah berhala. Berhala tu bagi apa kat dia? Tak bagi apa pun. Nak angkat tangan pun tak mampu berhala contohnya. Kemudian pergi sembah dia. Allah bagi segala-galanya, kemudian tak sembah Allah, pergi sembah benda lain. Tak logik, tak masuk akal, tuan-tuan. Tapi inilah yang berlaku. Banyak berlaku hari ini benda yang tak masuk akal. Yang tidak sepatutnya berlaku tapi boleh berlaku. Inilah keadaan manusia yang ada hari ini, tuan-tuan. Baik. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Tak dapat mencipta apa pun. Yang disembah berhala-berhala tu, macam-macam bentuk, macam-macam saiz. Ya, ada kecil, ada yang besar, ada yang macam binatang, ada macam gajah lah, ada macam lembu lah, macam-macam tuan-tuan disembah. Okay. Apa yang disembah oleh mereka itu, kata Allah SWT, tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Dapat cipta apa benda? Duduk kat situ. Kalau orang ahli lah. Kalau orang pergi cat dia, cat lah. Tukarlah warna dia. Ada masa nak warna merah. Kalau merah Tuhan dia kan. Masa kalau kuning, letak warna kuning. Duduk situ. Tuhan apa benda macam tu? Tuhan ni dia kena berkuasa di atas segala-gala dia. Barulah nama Tuhan. Bahkan mereka lah yang diciptakan. Ini pelik manusia ni, tuan. Pelik manusia ni. Dia cipta Tuhan dia sendiri. Mencipta Tuhan sendiri. Rasa nak Tuhan macam mana? Buat Tuhan manusia. Tapi rupanya ada gajah, ada belalai. Orang bentuk tubuh macam manusia. Contohnya. Sebab apa? Sebab inilah manusia. Dia mencipta Tuhan dia sendiri. Mana boleh? Tuhan ni yang mencipta, bukan yang dicipta. Kalau yang dicipta tu namanya makhluk. Makhluk artinya kalau disembah, yang diciptakan artinya menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Tuhan ni yang mencipta. Tuhan yang mencipta kita, patutlah disembah sebab dia yang mencipta. Okey. Tapi kalau kita sendiri buat, kalau kita sendiri tembah, artinya kita mencipta, kita artinya kita menyembah makhluk. Jadi itu satu penyembahan yang salah dan sesat. Itu keadaan dia. Dan seterusnya Allah SWT berfirman, ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak dapat menciptakan sesuatu sedangkan benda-benda itu sendiri diciptakan? Sama juga dengan ayat yang tadi. Dan ayat yang lain Allah SWT menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum.
هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah jualah yang menciptakan kamu, kemudian dia memberi rezeki kepada kamu. Ini yang sepertinya yang kita jelaskan tadi, Allah Ta'ala buat kita, ini Allah Ta'ala bagi rezeki dengan kita, dan setelah itu dia matikan kita. Kita bagi peluang hidup, kemudian dia matikan, kemudian hidupkan balik untuk penghisaban di akhirat, untuk dihitung amalan-amalan. Adakah terdapat di antara makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu siapa yang dapat berbuat sesuatu daripada perkara tersebut? Ada tak orang yang boleh menghidupkan? Ada tak manusia atau makhluk yang boleh mematikan? Maknanya ditanya, Allah Ta'ala tanya kita. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Ta'ala tidak bersifat seperti mana sifat yang dinyatakan ataupun dipercayai oleh mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat ini dibawa untuk kita, untuk jadi tatapan kita pada hari ini dalam bab ini, ayat-ayat Quran yang menyebut tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya kita baca, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعلو الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu-sekutu yang kamu seru dan sembah selain Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya soalan ini supaya Nabi SAW bertanya kepada orang kafir musyrik itu, kamu tengok tak? Ya, yang kamu sembah ni, sekutu-sekutu kepada Allah Ta'ala ni, ya, ada tak kekuasaan? Ada tak kelayakan untuk mereka itu disembah? Jadi soalan-soalan begini sepatutnya menjadikan manusia itu berfikir. Ya, sepatutnya menjadikan manusia berfikir. Yang kamu sekutukan Allah tu, berhala-berhala yang berbagai-bagai bentuk, berbagai rupa tu, okay, kamu tengok tak berkuasa tak dia? Yeah? Boleh menciptakan sesuatu ke? Ada kehebatan tertentu ke? Tak ada apa, tuan-tuan. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau manusia ni berfikir dengan waras, yang berfikir dengan waras, yeah, tanpa meletakkan apa-apa lah, maknanya dia pergi tengok, contohlah, orang yang menyembah berhala, dia pergi tengok berhala, dia fikir sikit, eh kenapalah aku sembah berhala ni? Dia pun tengok berhala, dia tengok berhala, dia tanya berhala, contohnya dia bercakap, engkau ni aku sembah ni, engkau boleh buat apa dekat aku? Contohnya lah, kan? Kalau dia pergi macam tu, kalau manusia-manusia yang menyembah berhala-berhala ini pergi memerhati, melihat dan berfikir dengan waras, mereka tak mungkin akan terus menerus menyembah berhala. Tapi inilah cabaran dia, tuan-tuan. Bila dia pergi dekat berhala tu, dia rasa macam hebat berhala tu. Siapa punya kerja ni? Syaitan. Syaitan akan hiaskan. Ia akan hiaskan berhala-berhala tu. Wallahualam, bawa banyak jin, bawa banyak syaitan yang duduk dekat berhala-berhala tu, tuan-tuan. Tengok mata dia pun macam dia tengok mata yang real. Dia rasa ada kegerunan mungkin. Dia rasa macam ketakutan pada berhala tu. Dia rasa macam masuk dari berhala tu, rasa rendah diri je dengan berhala tu. Tengok ni, punya syaitan punya kerja lah ni. Dia mengindah-indahkan apa yang dibuat oleh manusia. Sebab itulah kita tidak heran sampai hari ini pun, jutaan seluruh dunia, berbilion manusia-manusia menyembah berhala tu kan. Bilion. Kenapa manusia tidak boleh berfikir? Ini persoalan ni. Kenapa manusia tidak boleh fikir? Logik ke mereka, bagi mereka untuk menyembah berhala-berhala yang langsung tidak ada kuasa? Tak logik. Tapi kenapa mereka masih terus-menerus mana percaya dan yakin dengan berhala mereka? Terus menyembah. Dia bukan sembah main-main, sembah betul-betul sampai sanggup mati kerana mempertahankan berhala mereka. Ini yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Baik. Adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam menciptakan dan menguruskan langit?
berhala-berhala ni yang kamu sembah ni boleh ke dia berkongsi sama-sama ada kuasa dengan Allah Ta'ala, uruskan dunia ni, uruskan langit, uruskan bumi ni, ada ke? Ini soalan ni. Adakah pernah kami memberikan mereka sebuah kitab mengakui mereka menjadi kongsi kami? Ada tak? Kamu punya agreement dengan Tuhan, Tuhan bagi kuasa dekat kamu. Contohnya kan, maka dengan itu menjadilah perkongsian mereka berdasarkan keterangan yang terdapat daripada kitab itu. Jadi kalau ada kontrak yang jelas, okeylah, tak apalah, ni tak ada. Tidak ada suatu pun alasan. Bahkan orang-orang yang zalim itu terpedaya dengan kata-kata yang disebutkan oleh setengah daripada mereka yang daripada yang lain, kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar. Sebab dia dah turun temurun daripada mak bapak dia, nenek datuk nenek dia menyembah berhala, maka berhala ini dia kata inilah Tuhan kamu, inilah yang patut kamu sembah, maka mereka pun percaya. Turun temurun percaya sampailah apa yang berlaku hari ini. Sedangkan kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar, apa yang dikata itu semuanya adalah palsu, adalah tidak benar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menahan dan memelihara langit dan bumi supaya tidak berganjak daripada peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya. Dan jika keduanya ditakdirkan berganjak, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahannya daripada berlaku sedemikian selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala mencabar manusia dan mencabar kononnya Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, kalau sekiranya berlaku perubahan, siapa yang boleh mengubah, boleh menahan dia? Katalah matahari itu nak diubah, katalah Allah Ta'ala nak ubah, ada tak orang lain boleh sekat? Tak boleh. Katalah Allah Ta'ala nak hancurkan bumi, ada Tuhan yang lain boleh sekat? Tak ada. Segala-galanya secara mutlak adalah milik Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, tidak ada siapa pun. Jadi ini jelas bukti kepada kita semua bahawa segala-galanya adalah ciptaan Allah SWT, dan dengan itu jelaslah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak, yang patut, yang mesti disembah oleh manusia keseluruhannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik.